data yang sudah terentry sampai tanggal hari ini itu sebanyak 2213 yang terentry. Ini diperkirakan sudah mendekati angka 50% yang mendaftar. Jadi mudah-mudahan target kami sampai tanggal 13 itu nanti terentry semua. Nah, ini jadi diperkirakan ini bisa tembus angka 4.000 pendaftar untuk tahap 2 ini. Kami cek NIK dulu sehingga nanti yang sudah mendapat atau yang sudah terdaftar baik di BRI, Pegadaian maupun pada kami tahap 1 tidak akan diusulkan lagi. Setelah cek NIK nanti baru kita entry. Kita entry, kemudian sebelum di entry kita verifikasi lagi. Pertama, apakah dia masuk kategori pelaku usaha mikro, karena di NIB itu akan terdata berapa asetnya. Kalau asetnya di atas 50 juta maka tidak lolos verifikasi karena itu adalah bukan pelaku usaha mikro. Kalau sudah dia lolos verifikasi tahap 2 maka kita entry. Nah, mudah-mudahan di entry ini nanti kita rekap, kemudian nanti terakhir lagi setelah rekapnya semua kita akan cek KK, karena kami sudah dapat temukan ada satu KK bisa mengusulkan 3 dengan usaha yang sama, tempat usaha yang sama. Nah, ini akan kami sortir lagi. Nah, sehingga nanti dari misalnya satu KK bisa 3 sampai kita akan prioritaskan dengan sistem, maka sistem kami akan menghapus NIK yang apa KK yang sama. Kalau itu sudah selesai, cek terakhir kami adalah siapa tahu ada data double, terutama NIK. Kalau ada double nanti kita periksa apakah pengentrian yang salah ataukah apa, atau memang dia mendaftar dua kali. Nah, sehingga nanti data kita itu murni, tidak ada NIK yang salah. NIK salah ini adalah NIK dengan 16 digit, data lainnya lengkap terutama nomor kontak personnya HP, kemudian nanti juga jenis usahanya. Nah, ini sehingga nanti verifikasi yang kita kirim ke kementerian itu kita clear. Karena pengalaman kami tahap 1 itu kita berapa kali data kita dikembalikan karena tidak sesuai dengan verifikasi. Nah, ini yang kita hindari sehingga nanti kita bisa sekali jalan bisa sekali usul.